Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, para kiai, para nyai yang hadir, yang saya hormati, alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian yang saya hormati, umat Islam beserta seluruh kemanusiaan dewasa ini menghadapi masalah-masalah besar yang sangat mendasar akarnya dan berpotensi mengancam keselamatan seluruh dunia, berpotensi menciptakan kerusakan besar-besaran sehingga bisa meruntuhkan seluruh peradaban dunia. Masalah itu adalah masalah hubungan-hubungan yang problematis, hubungan-hubungan yang menjurus kepada konflik di antara kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Apakah itu berbeda karena ras, berbeda etnik, berbeda ideologi politik, sampai dengan perbedaan agama-agama. Model atau pola hubungan antar kelompok yang mengarah kepada konflik semacam ini adalah pola yang sebetulnya diwarisi oleh peradaban umat manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Dulunya manusia-manusia ini memang pekerjaannya saling menumpahkan darah. Maka tidak heran kalau ini mansus di dalam Quran. Kata ja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Itu kerjaannya manusia ribuan tahun. Dan ini pola yang kita warisi sampai sekarang. Umat manusia kemudian, masyarakat internasional mencoba mencari jalan keluar dari pola hubungan yang saling menghancurkan ini, karena akibat adanya kemajuan di dalam teknologi militer yang luar biasa pesat, sehingga senjata-senjata baru yang diciptakan oleh industri militer ini punya daya hancur yang tak terkira. Jadi kalau zaman kuno orang perang saling lempar batu, senjatanya Nabi Dawud itu cuma ketapel. Kemudian orang menemukan panah, berperang dengan panah. Orang kemudian menemukan mesiu, perang dunia pertama itu masih banyak yang pakai senapan yang dicolok-colok itu. Satu kali tembak harus nyolok-nyolok lagi, diisi serbuk mesiu lagi, diisi peluru lagi, baru bisa nembak lagi.
Belakangan orang menciptakan senjata dengan daya hancur massal, weapon of mass destruction. Nah, sehingga konflik yang mengarah kepada perang menjadi terlalu berbahaya bagi umat manusia. Karena senjata-senjata yang punya daya hancur yang luar biasa ini. Yang kedua, karena semakin meratanya globalisasi membuat setiap konflik yang terjadi tidak bisa dibatasi dampaknya. Walaupun konflik itu terjadi di satu tempat yang terpencil, dampaknya akan berakibat secara menyeluruh di seluruh dunia. Seperti ada perang antara Rusia melawan Ukraina, kita tidak ikut-ikutan bertengkarnya, tidak ikut-ikutan di dalam masalah yang muncul antara keduanya, dan tidak ikut-ikutan tembak-tembakan bersama mereka, tapi kita ikut menanggung akibatnya. Ini semua sudah dipikirkan oleh masyarakat internasional sejak beberapa dekade terakhir. Sekurang-kurangnya sejak 78 tahun yang lalu. Yaitu ketika kemudian masyarakat internasional menyepakati apa yang kemudian disebut sebagai piagam perserikatan bangsa-bangsa dan kemudian disusul dengan mengoperasikan organisasi perserikatan bangsa-bangsa. Nah, di dalam muktamar internasional fikih peradaban yang pertama yang kita gelar pada bulan Februari, 6 Februari 2022 yang lalu, Murid Besar Nahdlatul Ulama mengajukan soal kepada para ulama yang hadir tentang hukum-hukum yang terkait dengan piagam PBB itu. Apakah piagam PBB ini sebagai perjanjian sah, bisa dianggap sah menurut syariat? Apakah para kepala negara yang menandatangani piagam PBB itu bisa dianggap wakil yang sah untuk membuat perjanjian bagi warga negaranya masing-masing? Termasuk apabila kepala negara itu seorang kafir, non-muslim, apakah sah dia dalam perjanjian itu mewakili warga negara atau penduduk muslim di negaranya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dalam muktamar internasional fikih peradaban yang pertama tahun lalu. Alhamdulillah secara keseluruhan jawaban dari para ulama itu adalah sah. Walaupun kemudian ada banyak sekali kritik terhadap keberadaan organisasi perserikatan bangsa-bangsa dan juga aspirasi-aspirasi tentang apa yang dibutuhkan ke depan. Tapi pada dasarnya dinyatakan oleh para ulama bahwa piagam perserikatan bangsa-bangsa sebagai produk perjanjian itu sah menurut syariat dan wajib ditaati. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, yang kita butuhkan sekarang ini bukan hanya sekedar fikih dalam pengertian fikhus syariah untuk menetapkan hukum-hukum terhadap sejumlah waqo'i yang ada saja.
Yang kita butuhkan bukan sekedar satu istimbat yang bersifat reaksioner terhadap apa yang telah atau sedang terjadi. Jelas bahwa kita butuh pandangan-pandangan terkait apa yang sudah dan sedang terjadi itu. Termasuk perlunya i'adatun nazar terhadap pandangan-pandangan yang dulu mapan, tapi kalau kita paksakan sekarang, ini bisa menjadi masalah besar. Pandangan bahwa orang kafir itu tidak bisa disetarakan dengan orang mukmin di dalam kehidupan masyarakat, itu adalah pandangan yang mapan pada masa lalu. Makanya ada wawasan tentang kafir dhimmi, kafir harbi, kafir mu'ahad, dan sebagainya. Karena ada pandangan ini, bahwa orang kafir, non-muslim, tidak bisa disetarakan dengan muslim di dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan ada pandangan yang ya saya kira bersifat usuli, karena mengatakan bahwa al-aslu fil kafir halalud dami wal mal illa liman lahul aman minal imam, misalnya. Ini pandangan yang dulu mapan. Memang dulu begitu adanya. Tapi kalau hari ini kita paksakan untuk menerapkan pandangan-pandangan ini yang celaka. Bukan cuma orang Indonesia yang celaka, ini bisa seluruh dunia bisa celaka. Ya, pandangan bahwa kalau ada konflik antara satu kelompok muslim dengan kelompok non-muslim, maka kewajiban muslim lainnya adalah turun tangan untuk membantu kelompok muslim itu. Apalagi kalau memang alasannya adalah alasan agama. Karena al-mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid. Ya. Nah, tapi kalau ini kita paksakan hari ini, wah ini dunia bisa runtuh karenanya. Karena kita lalu dipaksa untuk mengumumkan perang kepada Filipina, mengumumkan perang kepada Thailand, kepada India, kepada China, kepada sejumlah negara di Afrika dan Eropa dan lain sebagainya. Ini masa Allah. Nah, maka memang diperlukan, sangat diperlukan i'adatun nazar terhadap sejumlah pandangan-pandangan begi. Nah, khusus terkait dengan ini, saya kira mungkin perlu disinggung juga, karena beberapa waktu yang lalu ada yang mengajukan kritik terhadap konsep wacana fikih peradaban ini yang dianggap terlalu fokus kepada politik. Ya. Kita katakan bahwa ini bukan soal kita mau berfokus kepada politik, tapi kita ingin berfokus saat ini pada masalah-masalah terkait konflik antar kelompok. Karena ini masalah yang paling krusial. Masalah yang sedang berlangsung, sedang terjadi, yang kalau dibiar-biarkan bisa berkembang lebih luas, dan kalau kita tidak segera bersikap, akan dengan mudah lahir konflik-konflik yang baru. Dan ini yang paling mengancam kehidupan umat manusia. Ya. Yang lain bagaimana dengan soal ekonomi? Kalau ekonomi itu melarat-melarat dikit, asalkan hidup kan ya masih lumayan gitu.
daripada konflik, kena bom salah sasaran dan sebagainya, kan celaka. Maka kita dahulukan pembahasan tentang masalah-masalah terkait konflik ini. Tetapi lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian saya hormati, apa yang sudah dicapai oleh masyarakat internasional saat ini memang jauh dari memadai. Jauh dari memadai. Apa yang sudah menjadi kesepakatan yang kemudian disebut piagam perserikatan bangsa-bangsa itu sendiri, ini masih kurang banyak. Masyarakat internasional masih butuh lebih banyak lagi kesepakatan-kesepakatan dan upaya-upaya untuk menutup kemungkinan-kemungkinan konflik yang lebih besar. Ya. Nah, sementara apa yang sudah dicapai itu sendiri seperti piagam PBB dan juga yang lain-lain, misalnya ada yang disebut UNCLOS, ya, United Nation Convention on the Law of the Sea. Jadi konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut itu masih kurang banyak. Masih ada banyak masalah di situ yang belum disepakati. Dan lebih jauh lagi, yang sudah disepakati dan sudah ditulis, ditandatangani, itu masih banyak yang belum diterapkan secara konsisten. Sudah jelas bahwa PBB menolak invasi unilateral terhadap satu negara karena batas-batas kedaulatan negara itu dijamin oleh hukum internasional. Tapi masih saja terjadi, tiba-tiba Amerika mau-maunya sendiri menyerang Irak. Dan karena Amerika yang dului, yang lain ikut-ikutan. Azerbaijan tiba-tiba nyerang Nagorno-Karabakh dan menganeksasi sampai sekarang. Masyarakat internasional tidak berbuat apa-apa. Nagorno-Karabakh itu padahal tadinya merupakan wilayah Armenia. Turki, Republik Turki mengebor minyak di perairan Siprus dan dunia tidak berbuat apa-apa. Padahal sebelumnya persis karena masalah yang serupa itulah Amerika lalu membuat alasan untuk menyerang Irak dalam perang Teluk yang pertama, yaitu anggapan bahwa Irak melakukan pengeboran minyak secara miring sehingga mengambil minyak yang kandungannya ada di dalam batas wilayah Kuwait. Nah, sehingga terjadi perang Teluk yang pertama. Tapi sekarang Turki melakukan hal yang sama di perairan Siprus dan dunia tidak berbuat apa-apa. Baru ketika kemudian Rusia menyerang Kiev di Ukraina, nah dunia ribut. Padahal sebetulnya 10 tahun sebelum itu Rusia itu sudah menduduki Crimea yang resminya sebetulnya juga wilayah dari Ukraina. Jadi ini memang dunia sedang tidak karu-karuan. Tidak karu-karuan. Maka Bapak Ibu sekalian, jelas diperlukan upaya-upaya untuk mencari jalan keluar dari segala kemelut ini. Untuk mencari jalan keluar dari segala kemelut ini. Ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk mencari jalan keluar itu? Sebetulnya kita bisa mengikuti alur nalar atau logika yang sederhana saja.
nalar yang sederhana saja. Kalau umat manusia ini kacau balau, kalau umat manusia ini kacau balau, itu pantasnya, pantasnya Islam ini punya jalan keluar apa enggak pantasnya? Kalau umat manusia seluruh dunia kacau balau dan Islam tidak punya jalan keluar untuk mengatasi itu, pantas apa tidak? Tidak pantas sama sekali agama yang rahmatan lil alamin ini tidak berupaya, tidak menyediakan jalan keluar dari kekacauan peradaban umat manusia ini. Ini yang pertama. Pasti Islam punya jalan keluar. Pasti Islam punya jalan keluar. Nah, jalan keluarnya seperti apa? Karena kita tahu sekarang orang dengan 3 orang tim kreatif saja sudah bisa bikin podcast, memproduksi fatwa setiap hari 70 kali. Nah, terus siapa yang berhak bicara atas nama Islam? Kalau Islam ini harus menyediakan jalan keluar, siapa? Siapa yang harus bertindak atas nama Islam? Ya tidak lain, tidak bukan adalah para ulama. Karena ulama itu warasatul anbiya. Para ulama. Nah, maka segala kegelisahan dan ketakutan umat manusia hari ini sesungguhnya menjadi tanggung jawab para ulama untuk menanggapinya. Jangan sampai ulama-ulama ini entah karena tidak tahu beneran atau pura-pura tidak tahu, lalu tidak mau ikut-ikutan memikirkan jalan keluar dari masalah besar umat manusia ini. Ketika turun ayat wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Ada riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Lah, apakah fitnah itu bisa menimpa orang-orang soleh?" Rasulullah menjawab, "Bisa." "Lah, bagaimana mungkin ada fitnah menimpa orang soleh?" Bertanya Sayyidatina Aisyah, Rasulullah menjawab, "Idza zahara al-fasad min wara'i zuhurihim." Kalau kerusakan para jalilah dan orang-orang soleh, para ulama pura-pura tidak tahu. Nah, kita ingin memastikan supaya ulama-ulama ini tahu. Jangan supaya tidak bisa beralasan tidak tahu. Maka kita adakan serial halaqah ini untuk memastikan bahwa ulama-ulama ini tahu tentang masalah ini dan kemudian ikut memikirkannya. Kenapa? Karena jamiah kita ini sejak awal punya klaim besar yang diabadikan di dalam namanya, Nahdlatul Ulama. Ini klaim yang luar biasa. Ini bukan klaim atas kemuliaan ulama, bukan klaim atas
tingginya derajat ulama ini klaim atas tanggung jawab ulama. Maka jelas Nahdlatul Ulama tidak boleh tinggal diam dalam soal ini. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira kesadaran yang menimbulkan keberanian dan keteguhan para ulama, para muassis jamiah ini untuk mendirikan Nahdlatul Ulama ini, ini antara lain karena ulama-ulama ini, ulama-ulama kita di Nusantara ini selama ratusan tahun memang telah ditempa oleh pengalaman sejarah yang luar biasa yang menjadikan mereka semua berani berpikir, berani menawarkan jalan keluar bagi masyarakat. Lebih dari ulama-ulama di berbagai belahan dunia lainnya. Ini ulama-ulama kita. Dari dulu, ya ini bisa menjadi kajian sosiologis, sosiohistoris yang mendalam. Tapi jelas ini sudah menjadi karakter dari para ulama kita dari dulu. Sehingga misalnya ulama-ulama kita ini yang pertama di seluruh dunia Islam yang berani mensahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara nasional dan bukan negara agama. Pertama kali di seluruh dunia ulama yang mengesahkan. Karena ulama-ulama kita ikut tanda tangan, ada wakil ulama kita ikut tanda tangan NKRI ini. Tidak bisa kita bandingkan dengan misalnya Republik Turki, karena Republik Turki itu inisiasi dari orang sekuler yang tidak melibatkan ulama sama sekali. Tidak bisa dibandingkan dengan Saudi, karena Saudi itu satu kabilah Al-Saud yang kemudian menguasai satu wilayah di Jazirah Arab. Tidak bisa dibandingkan. Di sini betul-betul ulama kita ini, ulama beneran, yang menyatakan bahwa NKRI ini sah. Bahkan kemudian dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila UUD 45 bersendikan Bhinneka Tunggal Ika adalah bentuk final dari upaya umat Islam Indonesia mengenai negara. Ini ulama kita. Jangan sampai generasi-generasi yang terkemudian dari para ulama Nahdlatul Ulama ini kehilangan keberanian-keberanian dari para ulama terdahulu ini. Ya tentu saja ya, termasuk jangan sampai kehilangan ghirahnya di dalam tafaqquh. Maka saya kira jelas bahwa yang kita butuhkan bukan hanya sekedar, seperti saya sebut di depan, sekedar rumusan-rumusan fiqhus syariah tentang waqa'i'. Ya kalau Basul Masail itu kan biasanya ada Basul Masail Diniyah Waqi'iyah. Kita lebih butuh lebih dari itu. Kita memerlukan tafaqquh tentang peradaban itu sendiri, tafaqquh tentang strategi untuk memperbaiki peradaban ini dengan inspirasi dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam.
Ini yang kita butuhkan ke depan. Nah, para pendahulu kita, para kiai kita sudah membekali kita dengan contoh-contoh. Ya. Tentang apa yang mereka lakukan di dalam menyikapi zaman. Keberanian untuk menentukan sikap. Ketika Republik Indonesia diproklamasikan, ulama-ulama kita berani menyatakan bahwa ini negara yang sah untuk kita. Ketika sekutu datang di Surabaya, ulama-ulama kita berani memfatwakan wajibnya jihad fisabilillah untuk melawan sekutu. Ini keberanian kiai-kiai kita. Keberanian bersikap, keberanian untuk membuat keputusan, untuk memberi jalan keluar. Sehingga apapun yang terjadi, masalah bisa diselesaikan. Karena ulamanya berani membuat keputusan, berani memberi jalan keluar. Kalau ulama kita tidak berani bersikap mengesahkan NKRI sebagai negara bangsa, ya mau jadi kapan, mau merdeka jadinya kapan? Mau jadi negaranya kapan? Tidak ada. Kalau ulama kita tidak berani memfatwakan jihad fisabilillah, ya, perang sabil melawan sekutu waktu itu, ini kemerdekaan sudah diproklamirkan, negaranya belum tentu jadi ada gitu. Kalau sekutu tidak dilawan waktu itu. Nah, ada cita-cita agung yang sudah diisarohkan sejak awal. Ketika Kiai As'ad Shamsul Arifin diutus oleh Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif untuk mengantarkan tongkat kepada Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Dengan isyarah ayat yang isinya menggambarkan tentang tongkatnya Nabi Musa. Wamatilka biyaminika ya Musa. Qala hi asay atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Qala alqiha ya Musa. Fa alqaha fa idza hi hayyatun tas'a. Qala khudhha wa la takhaf. Sanu'iduha sirataha al-ula. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita renungi isyarah ini sebetulnya adalah cita-cita tentang Nahdlatul Ulama. Cita-cita tentang Nahdlatul Ulama. Seolah-olah Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif menyampaikan pesan kepada Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, dirikanlah jam'iyah para ulama itu, Nahdlatul Ulama itu, dan dengan itu berjuanglah agar jam'iyah Nahdlatul Ulama itu menjadi tongkatnya dunia Islam sebagaimana tongkat Musa. Ini Bapak Ibu sekalian adalah cita-cita yang harus terus-terus diingat oleh seluruh kader-kader, seluruh khudama dari Jamiah Nahdlatul Ulama ini sampai kapanpun. Kita tidak boleh berhenti berjuang. Terus-menerus, setapak demi setapak, apapun rintangan yang kita hadapi, apapun yang terjadi, tidak boleh berhenti sama sekali untuk berjuang agar jamiah ini menjadi tongkat Musa bagi dunia Islam. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.